secara umumnya yang aku cakap tu penggunaan bahasa dia adalah secara umum. Maksudnya aku aplikasikan penggunaan aspek tu, dua aspek tu secara umum, penggunaan kesepelbagai bahasa. Tapi hakikatnya dua aspek ni sebenarnya adalah penggunaan untuk satu bahasa. Okey, macam ni maksud dia. Satu bahasa tu dia dipecahkan kepada dua aspek tu, iaitu fasih bahasa tu dan ketepatan bahasa tu. So kita tahu bahasa Inggeris ni, bahasa ni dia terbagi kepada dua cabang. Maksudnya penerimaan bahasa mempunyai dua cara, satu aktif, satu lagi pasif. Pasif ni apabila kau dengar bahasa tu dan kau baca bahasa tu. Yang aktif ialah bila kau cuba cakap dan kau cuba menulis, kau cuba produce something. Kalau yang pasif tu kau terima, kau terima, kau nampak ke tak kan, kau baca, kau dengar orang cakap, kau dengar, kau tak boleh halang benda tu. So bila nak kaitkan dengan kedua komponen ni dengan aspek bahasa tu, dua-dua maksudnya dia kontradik lah. Maksudnya satu aspek tu ada penggunaan untuk dua komponen tu, iaitu aktif dan pasif. Macam language fluency ni kefasihan bahasa, kita menggunakan komponen bercakap untuk aktif dan mendengar untuk pasif. Dan kalau yang ketepatan ni adalah kita menggunakan menulis, dan kita nak kasihkan penulisan dan kita punya skill untuk membaca. Tambah satu lagi adalah tata bahasa dalam satu bahasa tu, dia termasuk dalam ketepatan bahasa. Maknanya language fluency ni adalah bila kau nak bercakap pun, kau nak cuba bercakap dan bila kau dengar kau faham. Manakala untuk ketepatan bahasa, as in language accuracy, ialah kau nak perkasakan bahasa tu dan kau nak menggunakan bahasa tu dengan sangat bagus dan sangat tepat. Itu je lah perbezaan antara kedua-dua aspek bahasa tu. So konklusi dia, ia bergantung kepada kau punya ni lah tujuan untuk kau pelajari satu bahasa tu. Sama ada kau nak bercakap semata-mata ataupun kau nak further study ke for your own benefits lah. Bergantung kepada kau punya kesukaan bahasa tu, kesukaan kau terhadap bahasa tu. So kalau setakat nak bercakap je, boleh stick to the fluency of the language. Tapi bila kau rasa macam kau nak cakap macam orang tu, yang orang yang menggunakan bahasa tu sebagai bahasa utama dia, bahasa ibunda dia, first language dia, kau need to learn that thing lah. Okay, jadi kalau pada aku prefer dua-dua, bergantung kepada keselesaan anda.